Beliau orangnya sangat humoris. Tapi jangan sekali-sekali kita humor dalam dia berseragam. Gak laku. Di situ keluar sikap beliau yang membedakan antara hubungan keluarga dan kedinasan. Jadi di sini banyak hal yang bisa saya ambil dari beliau itu. Satu, kedisiplinan beliau yang luar biasa. Yang paling simpel, disiplin waktu. Waktu ya. Itu yang beliau juga sampaikan kepada saya, bahwa kalau kita bisa tepat waktu, itu pekerjaan apapun yang kita akan lakukan itu akan selesai. Tapi kalau kita tidak bisa tepat waktu, jangan harap pekerjaan kita itu bisa lancar dan berhasil. Prinsip itu ya? Prinsip itu. Yang beliau pegang teguh ya? Iya, itu luar biasa. Dan satu hal lagi yang beliau sampaikan kepada saya, apapun nanti jabatanmu atau pekerjaanmu, tapi Anda punya anak buah, itu seperti Anda memegang sebilah pedang dengan dua mata yang tajamnya sama. Kalau kita bisa mengendalikan pedang itu, banyak yang bisa kita selamatkan atau kita tolong. Tetapi kalau kita salah mengendalikan pedang itu, leher kita sendiri pun akan putus oleh pedang itu. Jadi di sini, apapun jabatan yang Anda embar nanti, itu harap berhati-hati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.